Saudara, tiga orang meninggal dunia saat feeder kereta cepat menabrak sebuah mobil di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Saat kecelakaan terjadi, mobil yang melaju dari arah Cisarua menuju Padalarang ini membawa 6 penumpang. Pengemudi mobil diduga tak melihat datangnya feeder kereta cepat. 3 penumpang terluka dalam kecelakaan ini, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Korban luka telah mendapat perawatan di RSUD Cibabat Cimahi. Proses evakuasi kendaraan dan korban telah dilakukan oleh petugas gabungan dibantu warga. Mobil yang terlibat kecelakaan untuk sementara dipindahkan ke sisi rel. Setelah mobil dievakuasi dari jalur kereta feeder, arus lalu lintas dan perjalanan feeder kereta sudah kembali normal. Telah terjadi kecelakaan kendaraan jenis MPV dari arah atas dari arah Pemda yang akan menuju ke Cimahi tertabrak oleh kereta api feeder dari Padalarang menuju ke Kota Bandung, ke stasiun Bandung. Korban kecelakaan meninggal sebanyak 3 orang dan yang lainnya luka-luka, dan alhamdulillah semua korban sudah dievakuasi oleh jajaran kepolisian. Informasi terkini